Pemirsa, data pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat, periode 6 Januari 2021, Gunung Semeru kembali mengeluarkan guguran lava pijar. Seperti apa informasi selengkapnya? Bersama saya, Selobi Omnivora Channel, inilah data untuk Anda. Pemirsa, Gunung Semeru masih menunjukkan aktivitasnya hingga kini. Gunung tersebut mengeluarkan guguran lava pijar. Lava pijar meluncur dengan jarak luncur 200 hingga 1000 meter dari puncak ke arah Besuk Kobokan. Secara visual teramati, sinar api atau api diam dengan ketinggian sekitar kurang lebih 50 meter. Namun demikian, luncuran awan panas sekitar pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat tersebut masih jauh dari pemukiman warga. Hingga kini, status Gunung Semeru masih waspada level 2. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru periode 6 Januari 2021 pukul 00 sampai pukul 6 Gunung Semeru mengeluarkan guguran 2 kali, hembusan 2 kali dan tremor harmonik 8 kali. Hal tersebut diungkapkan Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Lumajang Wawan Hadi Siswoyo kepada Detikkom hari Rabu 6 Januari 2021. Wawan Hadi Siswoyo mengatakan, Gunung Semeru terjadi guguran lava pijar dengan jarak luncur sejauh 200 hingga 1000 meter dengan arah Besuk Kobokan. Namun hingga kini, status Gunung Semeru dikatakan oleh Wawan Hadi Siswoyo masih dalam keadaan waspada level 2. Dihimbau kepada masyarakat luas ataupun pengunjung serta wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dan jarak 4 km arah bukaan kawah di sektor selatan tenggara serta mewaspadai awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai ataupun lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Demikian ditegaskan oleh Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Lumajang Wawan Hadi Siswoyo ketika dimintai keterangan persnya pada Rabu 6 Januari 2021. Baik pemirsa, demikian informasi selengkapnya terkait dengan guguran lava pijar yang kembali dimuntahkan oleh Gunung Semeru di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Saya Selobi Omnivora Channel, terima kasih Anda telah menyimak channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.